Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Cokas TV Masih seputar tutorial CorelDRAW Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana kita membuat sebuah layout majalah ataupun koran nah ini penting buat Murid-murid uh, saya yang jurusan multimedia khususnya mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke, okay, langsung saja, tolong disimak sampai dengan habis video ini agar kalian tidak gagal paham ya. langsung saja kita buka Draw-nya. di sini saya sudah membuat contoh sebuah layout ya layout untuk uh, sampel sebuah majalah. dimana di sini saya menggunakan gambar saya ya dan tulisannya pun asal karena contoh ya nanti kalian bisa mempraktekannya dengan tulisan karya kalian sendiri ya. Untuk uh, pembuatan layout ini ya, uh, yang kalian persiapkan adalah yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah uh, ide cerita ya, ada pembahasan topik berita yang akan kalian sampaikan. Oke, okay, langkah pertama kita buat dulu uh, untuk backgroundnya ya. Kita menggunakan restang Tool. Nanti sesuaikan saja ukurannya berapa yang kalian mau buat. Misalkan saya buat sama dengan halaman. lalu yang ke berikutnya kalian buat teks ya masukkan teks ya dengan tekan tombol teks kalian drag lalu masukkan teksnya ya kalian bisa ketik langsung di sini bisa ketik langsung ya tapi kalau untuk ini kan sampel atau tutorial jadi saya copy saja tag yang sudah saya buat walaupun asal-asalan ya saya copy dari word ataupun dari media berita yang lain saya copy ctrl c saya masukkan ke sini saya klik ctrl p oke okay. Ini lalu saya bagi menjadi tiga kolam, ya. Pilih teks, pilih kolam, kolom, saya buat tiga, oke untuk nya saya rubah menjadi 14 atau nanti sesuaikan menggunakan font standar Arial atau Time New Roman menggunakan Time New Roman ya. Tentu, nanti bisa, Arial juga kita sesuaikan dengan ukuran. Lalu, kita masukkan ke layout background yang sudah kita buat. Sorry ya berisik ada suara burung Yang menambah keindahan Tutorial kita ini Suasana pagi hari jika sudah dirasakan pas ya tidak ada tulisan yang terpotong ataupun kata-kata yang hilang langkah berikutnya kita buat judul dan tanggal di nah, sini Kamis 19 kalau kita buat lagi nama dari surat kabar kita ya suara merdeka saya balik suara merdeka cokar kalau sini kan suara cokar merdeka untuk fontnya saya menggunakan all english text Sesuaikan, kita perbesar, kita buat garis bawah ya. Di ini seperti ini, garis bawah. Banyak cara membuat garis bawah, ya, bisa menggunakan uh, tool garis. Ya. Tapi saya ingin mengajarkan kalian bagaimana menggunakan. Uh, fungsi dari virtual segment ya caranya buat kotak buat kotak lagi kita pilih di sini ya uh, virtual segment delete kita delete bagian ini Dan kita tinggal hapus kotak yang besar ya. seperti ini ini salah satu membuat garis sebenarnya yang gampang banyak ya menggunakan uh, tool dari garis ini freehand, laser dan lain-lain. Tapi saya ingin mengajarkan kalian juga bahwa seperti ini cara bisa bagaimana proses pemotongannya. Terbesar sedikit. Besar satu milimeter sekarang, kita buat judul. dari bocah angon menjadi youtubers kita kasih warna kita kasih warna warna biru lalu kita bot kalau time roman bisa dibuat ya. Sesuaikan. Ini. Langkah berikutnya kita akan masukkan gambar ya. kita import gambar kita hilangkan backgroundnya ya banyak cara menghilangkan background ya sebelumnya saya sudah kasih tutorial bagaimana cara menghilangkan background ada di youtube saya kalian buka saja itu saya di Cokars TV. Nah, di sini ada cara menghapus background. Di sini ada baik cara ya. Tapi saya akan ajarkan menggunakan garis di sini. Di sini saya menggunakan garis yaitu menggunakan three point crop ya. Kita susuri gambarnya. Klik drag lepas kita lengkungnya lengkungannya kita sesuaikan dengan gambar klik sambung ya sambung lagi sampai ada tanda kotak seperti ini agar dia nyambung klik ini namanya proses stretching. Uh, bisa terhubung semua, coba terhubung semua tuh dia kita kasih warna ya, terhubung semua nah, setelah itu kita potong ya caranya kita seleksi semuanya area gambar ini lalu kita intersect ya, intersect ini kita hapus yang kita ambil adalah hasil intersect ya. Ini kita hapus. Kita posisikan sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan gambar ini ada di belakang tulisan, kalian tinggal klik kanan ya, lalu over order, uh, pilih to front, nah karena ini sudah di depan, nggak usah. Atau kalau kalian menggunakan keyboard, bisa langsung tekan Shift, lalu back down, ya, back eh, up. Kalau untuk mengkedepankan, objek, kalau mau kebelakangkan, back down, Shift, back down, nah dia ada di belakang dari teks menggunakan keyboard. Berarti kalau kita kedepankan menggunakan shift back up. Oke. Okay. Setelah itu kita pilih uh, bagian wrap text ya, atau wrap text atau klik kanan urap teks urap pagar up uh, dia akan memotong teks setelah itu pada bagian wrap teks di keyboard uh, maaf di menu core draw di atas ini kalian pilih yang straddle teks Nah. Jadi tag ini uh, tetap tersambung melewati dari objek gambar. Nah ini sudah jadi ya. Sekarang kita rubah backgroundnya yang tadi kita ini agar lebih seperti majalah atau koran. Warnanya agak abu-abu atau warna lain terserah. Bisa juga warna nah agar uh, lebih tampak seperti majalah ya huruf uh, pertama ini kita perbesar ya seperti ini bukanya ini besar itu caranya klik pada teks ini area teks ini kita klik area teks yang ini teksnya lalu kita pilih teks A huruf A ini klik saja di sini klik ya lalu kita pilih drop nah seperti ini sekarang kita hilangkan uh, garis merah ini ya caranya sudah kita pilih area teks ini kita pilih objek kita convert to group ya kita konversi dia menjadi kurva convert to crop nah, seperti. sekarang dia sudah tidak bentuk uh, font lagi dia sudah menjadi kurva gimana mudah bukan saya rasa cukup mudah nanti jika kalian kurang paham tanyakan lagi melalui kolom komen di channel YouTube saya ini. Kita saling berbagi informasi, ya. Mungkin masih banyak kekurangan, kita bisa saling melengkapi. Oke, yang belum subscribe, seperti biasa, silahkan di-subscribe dan didukung channel Cokar TV ini agar saya selalu semangat memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua kita saling berbagi informasi seputar desain grafis silahkan di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi tutorial desain grafis ini akhir kata semoga kita selalu sehat terhindar dari segala macam penyakit Tuhan Yang Maha Esa, semoga selalu melindungi kita agar kita selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Pemilihan topik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.